itu adalah pangan jajanan anak sekolah yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak SD. Dan itu terdapat biasanya di lingkungan sekolah. Dan itu biasanya dimakan sehari-hari, baik itu pada saat istirahat ataupun pulang sekolah. Jadi kenapa kami memang melakukan sosialisasi ini ke anak SD? Karena kami merasa anak-anak SD itu memang belum begitu pintar untuk mengenali makanan yang sehat. Atau itulah salah satu tujuan kami, supaya anak-anak SD ini mereka bisa mendeteksi makanan-makanan yang sehat. Contohnya makanan itu, apakah makanan itu diduga mengandung bahan berbahaya, atau misalnya makanan itu mengandung bahan tambahan pangan. Sebenarnya bahan tambahan pangan itu boleh digunakan sepanjang dosisnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu Pak Agus. Bu, tadi saya mengikuti tim Ibu menyisir sekeliling sekolah untuk sampling jajanan yang Bu. Hasilnya sudah bisa didapatkan belum Bu tadi Bu? Karena saya lihat tadi fast moving ya. Ya, bisa hasilnya diberitahu. Iya, betul Pak Gus. Jadi selain kami melakukan sosialisasi, teman-teman kami atau tim kami juga melakukan sampling ke lingkungan sekolah SD Negeri Bendungan 1, melakukan sampling terhadap jajanan-jajanan atau pedagang-pedagang yang di lingkungan sekolah ini. Jadi kami memang melakukan sampling itu dari 13 sampling atau makanan yang kami lakukan pemeriksaan secara on the spot gitu ya Pak ya, terdiri dari 13 gitu ya, 13 makanan yang terdiri dari contohnya misalnya ada nasi kuning atau ada arem-arem atau tahu, ada bakso atau sosis dengan lain-lain gitu ya Pak ya. Dari ada 13 item tersebut, semuanya hasilnya negatif. Negatif Bu, berarti negatif, aman. Ya, aman untuk dikonsumsi anak-anak di sekolah seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan itu memang pemeriksaan makanan, untuk pemeriksaannya ini juga namanya adalah pemeriksaan food security kit. Ini adalah pemeriksaan awal ya Pak ya, gitu ya. Jadi memang hasilnya juga memang yang kami dapatkan juga hasilnya negatif. Tidak ada yang diduga mengandung bahan berbahaya. Artinya berarti makanan atau pedagang yang berjualan di lingkungan SD ini adalah bebas dari bahaya-bahaya yang tiga tadi, yang tadi yang saya sampaikan itu Pak, bebas dari bahaya kimia tentunya. Baik Bu, pesan dan kesan Bu terhadap kegiatan sosialisasi ini. Pesan dan kesan. Pesannya untuk ya untuk sekolah-sekolah yang. Untuk sekolahnya pesannya tadi juga saya menyampaikan, mudah-mudahan guru juga mempunyai atau merasa punya tanggung jawab ya Pak ya, tanggung jawab terhadap makanan atau jajanan di lingkungan sekolah ya Pak ya, yaitu tadi kalau boleh saya simpulkan atau saya contohkan seperti tiga pilar ya Pak ya, pengawasan makanan yang ada di Kota Cilegon itu akan aman atau terbebas dari bahan berbahaya. Tentunya ada kerjasama ya Pak ya, misalnya antara pemerintah itu adalah kami gitu ya, kemudian ada konsumen, konsumen itu adalah yang mengkonsumsi, mungkin termasuk Pak Agus juga atau termasuk murid juga, atau produsen, produsen itu ada pelaku usaha gitu ya, pelaku usaha itu ada termasuk juga pedagang, usaha pedagang atau pedagang kaki lima juga termasuk. Jadi kami merasa semuanya tiga-tiga ini harus bekerja sama gitu ya. Kemudian yang kedua, bila misalnya nanti Pak Agus atau di sekeliling Pak Agus menduga makanan di sana itu ada yang sekiranya mengandung bahan berbahaya, boleh melaporkan ke kami supaya kami melakukan pemeriksaan gitu ya Pak ya. Dan pemeriksaan ini pun dilakukan gratis, tidak dipungut biaya. Seperti itu Pak Agus.